depan reservasi stasiun di Ujung Jakarta. Di sini jam 10 ya, udah ke arah Gajah yang mau berangkat. Dan biasanya jam 10 saya berada di stasiun ini karena ini nih, kereta bandara. Hari ini kita mau jajal kereta bandara, harga tiketnya sih 15.000 ya, aslinya 30.000 karena ada promo. Tapi kita apa, saya pergi gak sendirian, kita bertiga, ada Angel, Grady sama Arijasa. Nanti ya kita tunggu mereka jalan dulu ke sini. Nah itu Grady sama Angel udah datang, tapi Mas Sultan entah ada di mana. Mana ini Mas Sultan ini? Gak tau Mas Sultan mau tiduran kali. Tiduran? Masih gelendang nih. Kita beli. Ya inilah dia Mas Sultan dari daerah timur sedang berjalan, saudara-saudara. Teret, 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 sedang boarding. Ini tiketnya, harganya 15.000. Oke, ini fasilitasnya ada apa, charging corner, tempat duduk yang empuk, nyaman, ada jadwal kereta, ada jadwal pesawat juga di sini. Tapi sayang ini masih dari ini ya, dari mana, Sipto ya, karena dari IA masih satu trip. Pasar Kembang bersebelahan dengan ruang tunggu kereta bandara. Ramek berangkat. Jangan salah. Teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Pak Eko, manajer humas PT KAI Daop 6 yang apa, menangani pengoperasian kereta bandara ini, Pak. Halo Pak Eko. Halo. Oke, ini buat teman-teman yang suka nonton video YouTube, sering dibantu sama Pak Eko nih soal informasi tentang perkereta apian. Bisa diceritakan dong Pak, tentang kereta bandara ini gimana Pak, awalnya Pak? Jadi kereta bandara ini untuk melayani penumpang-penumpang yang akan menggunakan pesawat di Bandara Baru Yogyakarta International Airport. Keretanya juga cukup bagus, berangkat dari stasiun Jogja, Tugu Jogja ini jam 10.52 ya, 10.52, kemudian sampai di berhenti di Wates, kemudian Wojo. Jadi perjalanan dari Maguwo sampai dengan Wojo ini menempuh waktu perjalanan sekitar 45 menit. Kalau dari Tugu kita hitung-hitung kemarin sekitar 35 menit, jadi tidak terlalu lama. Keretanya juga cukup nyaman. Kemudian juga fasilitasnya ada TV, karena memang kelas bandara ya, ada TV, kemudian seperti kereta kita pada umumnya,
AC-nya juga dingin. Kemudian yang paling penting saat ini kita ada di ruang tunggu stasiun Bandara Yogyakarta. Ini dilengkapi dengan WiFi, kemudian ada TV tayang jadwal penerbangan, kemudian juga toiletnya cukup bersih, ruangannya juga terasa anyep begitu ya. Jadi memberi kenyamanan lebih untuk penumpang juga iya. Ya Pak. Ini tarifnya 30.000 ya Pak, tapi promo ya. Betul. Jadi untuk tarif mulai kemarin diketok 30.000, tapi sampai saat ini masih tarif promo sampai kami tidak tahu kapan nanti bisa dicabut tarif promo. Jadi tarif sementara ini tarif promo diskon 50%. Tarifnya 15.000. Dalam satu hari perjalanan, apa satu hari ada berapa kali perjalanan? Untuk sementara ini ada satu perjalanan, tapi nanti kalau bandara mulai bertambah padat, ya, padat gitu ya, penerbangannya cukup banyak, nanti kita menyesuaikan gitu. Itu ada informasi belum Pak untuk nanti kalau keretanya kapan sih bisa langsung masuk ke bandara gitu Pak? Kan sekarang katanya nyambung. Sampai saat ini belum, jadi masih transit di, kita berhenti stasiun Wojo. Kemudian dari stasiun Wojo nanti terhubung dengan shuttle bus Damri ya. Kemudian dari Wojo ini menggunakan shuttle bus sampai bandara ini waktu tempuhnya kira-kira 12 menit. 12 menit plus 35 menit, jadi total 47 ya Pak? Sekitar itu. Kemudian juga kalau kami boleh sombong, stasiun Wojo sekarang juga cukup nyaman, cukup besar. Kemudian juga terasa sejuk dengan model arsitektur yang cukup bagus modern, ya. Jadi modern tapi terpadu dengan bangunan lama gitu. Terus kemudian di situ juga ada taman-taman dan kafe. Kemudian juga untuk kereta bandara ini ke depan juga terus akan bertambah sesuai dengan kondisi penerbangan di Bandar Udara Yogyakarta Airport itu. Oke deh. Jadi teman-teman itu dia penjelasan dari Pak Umas nih soal kereta bandara. Jadi yang pengen nyobain terbang ke Jakarta lewat bandara baru bisa nyobain kereta bandara deh. Kemarin tuh sudah cukup banyak ya Pak ya penumpangnya? Kemarin penumpangnya saya kebetulan dari sini mencoba KA Bandara sampai Wojo, kemudian masuk saya runut ya dari Jogja sampai ke Wojo, kemudian dari Wojo menggunakan shuttle bus menuju ke bandara. Di sana saya melihat penerbangan perdana CityLink ya. Itu penumpangnya ada sekitar 96 penumpang. Okupansinya sudah bagus. Sudah cukup bagus gitu. Kemudian juga mereka mengapresiasi layanan KA Bandara ya, KA Bandaranya. Karena apa? Karena memang Wojo yang dulunya seperti itu sekarang sudah menjadi bagus gitu. Oke, kita berharap nantinya kereta lain kereta bandara akan ditingkatkan lebih lagi. Betul. Oke deh. Dari stasiun Malo, tuju stasiun Wates. Dari stasiun Wates, bandara berwarna kereta api bandara, kabel 100 komersial ini. Kita jam 1. Dan juga, buatan Indonesia PT Inka. Kita duduk sesuai seat aja. Persiapan
sudah di dalam. Ada jadi diem ya. Jadi si Angel salah nyebutin. Bersama ini sama Hasuka, Randy dan Mas Mikael Rito. Ini menggunakan pakaian cadangan Solar Express ya Mas Yayu? Bukan, aneh juga sih kalau disebut cadangan orang aslinya punya kereta Madara. Pokoknya sama Mas Solar Express lah. Masih sepi ya, soalnya baru hari pertama di Solar Express. The national theme park. Jakarta still has the charm that fascinated travelers and traders. Jembatan Sungai Winongo. PT Inka. Stasiun Patukan. Patukan Station. KRL banget, Mbak. Halo Mas Ambul. Bang lewat. Kenceng ya ini ya. Gak kayak Pramek, ini kencang banget, serius. Aplikasi Speedo sih, lupa. Berjalan langsung stasiun Rewulu. Oh, nanti jadi kereta minyaknya itu. Rangkaian cadangannya Taksaka. Oh, simpan di situ. Ada bahan kalau ini dikirim ke hotel. Sekarang kita tempel di hotel. Siap melewati jembatan Sungai Perogo. Ini spot hunting favorit.
ini jembatan Sungai Rob. Persiapan pukul 11.16 persiapan berhenti di stasiun Wates. Sepertinya dimasukkan jalur 1 atau berapa ini? 3. Oh, 3. Jalur 1 yang berlainan dari arah di sini kan jalur ininya kan. Dan segala terobosan dan transformasi yang telah dilakukan terkait pendapatan PT KAI dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Sebelah ada itu gerbong balas. Stasiun Wates sudah jadi gede sekali ya. Ada kanopinya. Itu ruangan tunggu kereta bandara di sebelah sana. Seperti pelayanan, informasi, pengemasan, SDM, teknologi informasi, dan corporate governance. PT KAI akan terus menerapkan. Dari stasiun Wates. S32 kereta api Bandara Yogyakarta International Airport bersiap berhenti di stasiun Wojo Station. Sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Wojo. In a few minutes we will arrive in Wojo Station. Solo Express. Oh, sudah berpapasan dengan Solo Express rupanya. Berani kita dong. Ijo bertemu dengan Ijo. Masuk jalur sana. Belok. Kayaknya nyampe 5 detik tuh Solo lewat. Oh, enggak dong. Jalur lurus. Wojo Station. Oh, satu. Belok ke kiri. Kiri kanan. Kanan. Wow, stasiunnya jadi megah ya. Ada kanopi.
Poco. Jadi bangunan kuno ditambahi dengan bangunan modern, digabung jadi satu komplek. Pukul 11.32 tiba di stasiun Woj. Sudah tiba di stasiun Woj, kita turun sini dulu. Yang tinggi. Stasiun Woj. Jadi kita mau jalan keluar. Ini udah tiba di stasiun Wojo. Pantas. Kita menuju keluar. Mau beli tiket lagi. Tapi kayaknya ini nggak akan penuh deh. Barusan itu masih sedikit, mungkin belum banyak juga orang yang tahu. Jadi kita icip-icip kereta bandara ini selagi kosong. Nanti kalau udah penuh ribet ya. Nice, nice. 15.000 jalan-jalan, lumayan lah ya. Ini rangkaiannya. Dari arah timur, kereta api Argo Wilis berjalan langsung lewat jalur nomor 2. Makanya HP itu punya stabilasi. Ada stabilasi, cuman Argo Wilis. Stasiun Wojonya jadi modern banget. Stasiun Wojo. Sugeng Tindak itu selamat jalan. Stasiun Wojonya panas banget di sini. Bandaranya katanya cuma 15 menit. Nunggu di sini tuh 15 menit ya. Awas lubang. Jayalah kereta api Indonesia. Terima kasih teman-teman buat selalu nonton video-videonya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe-nya. Gitu tuh video-video.